Expo ini kita tampilkan berbeda dengan Hacktechnas. Cara di dalam IC ini adalah bagaimana hasil penelitian dasar dari para peneliti semua kementerian, lembaga non kementerian dan juga para perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu kita tampilkan untuk memberi informasi kepada masyarakat umum bahwa inilah hasil penelitian yang mutakhir yang dilaksanakan oleh para peneliti dan dosen, sehingga masyarakat tahu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini bisa dilihat di dalam pameran ini. Kemudian di samping itu juga kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bagaimana proses hasil-hasil dari penelitian dasar itu bisa sampai ke industri, itu berapa tahapan, sehingga kita tampilkan juga di situ bagaimana kita mengolah hasil penelitian itu bisa diterima oleh industri, karena kita tahu bahwa menyadari bahwa hasil penelitian dari para peneliti itu tidak bisa langsung digunakan oleh para industri. Nah, ini yang kita proses nanti untuk kita sebut proses inkubasi teknologi dan inkubasi bisnis. Sampaikan atau kami sajikan dalam pameran IC atau Indonesia Science Expo 2015 yang diselenggarakan oleh LIPI adalah fungsi utama dari Bappeten, yaitu pengawasan tenaga nuklir. Bicara mengenai pengawasan, maka objek pengawasan kami ada di berbagai bidang, antara lain di rumah sakit atau kesehatan, industri maupun penelitian dan pengembangan. International Science Expo ini memberikan workshop tentang Intel Galileo. Nanti gimana caranya dari hal yang sederhana bisa jadi hal yang sangat berguna, baik untuk dalam kehidupan sehari-hari. Pengambilan sedimentasi dari laut, mulai dari air laut yang diambil, bakteri, lalu plankton dan sebagainya. Untuk datang ke acara event ISA ini adalah jadi kan ini merupakan undangan dari LIPI. Nah, LIPI itu kan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Jadi kita itu tertarik untuk melihat berbagai macam penelitian dan inovasi-inovasi terbaru dari universitas-universitas. Nah, kita juga ingin mengembangkan pola pikir kita supaya kita supaya dapat menambah wawasan kita tentang suatu ilmu pengetahuan, baik itu alami ataupun sosial. Ini sukses ya, karena udah membuat kita semangat buat lebih belajar lagi, dan ada acara-acara lomba yang membuat ya jadi sangat tertarik buat untuk kita mengikuti acara lagi gitu.